Cobain. Cobain. Assalamualaikum Cici. Dalam video kali ini aku pengen bikin makanan Korea lagi. Jadi makanan ini tuh biasanya tuh banyak banget dijual di convenience store-nya Korea, kayak 7-Eleven, CU, Ministop, terus GS25. Pokoknya hampir setiap minimarket tuh ada makanan ini. Nah, apa tuh? Jadi kalian mau bikin samgak kimbap atau kimbap sedikit ya? Selain aku bikin samgak kimbap, aku juga nanti mau bikin mie kuahnya Korea nih. Aku udah siapin ini instan dari Noburi. Jadi untuk bahan samgak kimbapnya, ini ada kim atau rumput laut yang bentuknya segitiga gitu. Aku bawa dari Korea sih pas pulang. Terus ini cetaknya, jadi dicetak segitiga gitu kan. Terus ada nasi, sama ada ini lada, bawang bombay. Oh, daun bawangnya buat masak ini sih, buat masak minumannya nanti. Terus telur, telurnya juga buat masak ini minuman. Terus ada wijen, garam. Terus ini minyak wijen. Ada juga mayonnaise. Nah, terus ini nih, itu camci yang kemasan gitu, atau ikan tuna kaleng. Aku bawa dari Korea juga. Nah, jadi bahannya kayak gitu. Tadi aku mau bikin sambal kimbap dulu ya. Yang pertama, kita campur nasinya sama biji wijennya. Terus kita tambahkan garam sedikit sama minyak wijen. Sebenarnya nggak dibumbuin nggak apa-apa sih, itu tergantung selera kalian suka dibumbuin atau enggak. Tapi aku lebih suka dibumbuin soalnya lebih gurih gitu nasinya. Nah, kalau udah dibumbuin, kita aduk-aduk. Nah, untuk nasinya udah jadi nih. Selanjutnya kita bikin isian dari samgak kimbapnya. Aku mau potong bawang bombay dulu. Jadi bawang bombaynya itu diirisnya tuh kecil-kecil banget. Nah, udah dimotong kecil-kecil kayak gini, kita taruh ke mangkok. Selanjutnya kita campur sama ini camcinya atau ikan tuna kalengnya. Kita buang airnya. Nah, kalau udah dibuang airnya, kita campur ke sini tomato. Selanjutnya kita kasih mayonnaise secukupnya. Terus kasih sedikit lada. Ini sekarang kita siapin intinya nih, rumput lautnya. Oh, ternyata isinya seperti ini. Oh, isinya ada banyak. Ada berapa sih? Ada 15 ternyata, banyak juga ya. Jadi rumput lautnya itu dibungkus sama plastik gini nih. Nah, kita bujurnya, terus kita kasih tatakannya, cetakannya. Ya, sini. Terus kita tekan. Selanjutnya kita kasih ini saus mayo. Nah, kalau udah dikasih isinya, kita tutup lagi sama nasi. Tekan lagi supaya isiannya tuh padat. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita angkat cetakannya. Jaya, udah jadi segitiga nih. Nah, kalau udah jadi segitiga kayak gini, sekarang kita bungkus sama rumput lautnya. Jajar, udah jadi satu nih samgak kimbapnya. Sekarang aku mau isiannya. Jajar, nah akhirnya samgak kimbapnya udah jadi nih. Sebenarnya masih
Ada sih, cuman aku mau bikin pad dulu. Sekarang aku mau bikin ramyeonnya. Mau aku makan, soalnya udah lapar. Huh? Nah kalau air udah mendidih, kita masukin ramyeonnya. Sedikit telurnya. Terus bumbunya. Kita aduk-aduk nih supaya bumbunya itu tercampur. Kayaknya udah matang nih. Udah pernah makan makanan Korea atau belum? Belum. Aniket? Zara juga belum. Zara udah pernah makan tteokbokki ya? Nah kalau ini namanya samgak kimbap. Apa Ra? Apa namanya? Samgak kimbap. Nih, ada satu, share satu, tiga satu, Ra, ini tadi satu. Ini kan ada tulisan angka satu. Nih, kayak gini. Terus ditarik, tarik ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai sini, belakang, sampai belakang, Kak. Nih, oh, ini kan itu, kasih. Iya. Nah, udah. Ini. Tarik. Nah, udah kan? Terus yang ini ditarik yang nomor 2 mana? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Berdoa dulu. Cobain. Cobain. Kuyan enggak? Kuyan makan mie ya, makan mie. Enak apa enggak? Kakak doyan enggak? Doyan. Zahra? Zahra doyan. Ini kan doyan enggak? Oh, doyan semua. Ya udah habisin ya. Enak, Pak.